promosi ke Liga 1 harusnya dipertahankan. Tapi sayang. Dibuang. Oke. Udah. Sesuai dengan mukanya yang klasik. Iya, emang klasik. Klasik banget. Oke, okay. Bang, kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu segmen mengomentari komen-komen netizen di Instagram atau di media sosial Bang Juki. Oke? Okay? Emang ada ya? Emang ada deh. Bukannya dia followernya dikit ya? Enggak, makanya gue bilang. Suara, lu udah liat emang? Bro, Gun, waktu pas emang dia siapa sih? Iya, makanya gue ceritain nih, waktu pas gue buka Instagram dia. Ini kok komennya nggak ada yang jelas. Ya gimana emang nggak ada yang follow dia? Iya, lu tahu mana? Dong berarti gua kan. Dia kalau main kan pemain biasanya. Kalau main bagus dipuji. Ketika main jelek kan sedikit dikritik lah. Kalau ini main bagus juga kagak ada yang komen. Oh, juara aja nggak ada yang ngasih selamat. Dia itu nggak ada. Kata siapa ya? Keluarganya doang yang ngasih selamat. Orang, jadi pura-pura disuruh bayar biar suruh ngasih selamat gitu biar kelihatan banyak. Followersnya dikit pak, jangan disamain sama kita. Ya sama dulu. Kayak makanya dia dikit. Ini makanya kayak gini-gini. Ya oke, okay. Ayo. Oke, okay. Kita buka nih. Gue yang baca ya. Gue tahu lu kalau lu baca begini, tahu. Nih, aku kasih tahu cara cepat naik tinggi badan. Sebenarnya tinggi badan? Juki ini enggak butuh. Tar. Ini salah nih. Makanya dia enggak butuh. Nih. Dia enggak butuh. Enggak butuh kayak gini. Dia enggak butuh tinggi badan. Tinggi badan udah tinggi. Ini penghinaan ini. Kalau dia buat berat badan, naikin badan, oke. Lihat aja badan kayak gini. Ada lu komentar enggak? Ada yang salah enggak? Ada salah komentar itu. Itu dia ngapain itu? Setuju enggak lu coba? Ya, gua sih setuju-setuju aja diri. Emang kurang tinggi? Kan kurang, tinggi udah kurang berat. Gua tingginya kan masih kurang malu. Lu enggak tinggi enggak? Maksudnya, yang kurang itu bukan tinggi. Tapi lu semene nih. Itu siapa yang ngomong? Ini, maaf ya. Ini kalau ada anjing ini pintu dibuka ada anjing masuk sini nih. Tulang semua nih. Ya tulang semua di badan. Aduh, tapi lu kalau nih enggak boleh nih. Tapi kalau fisik lu kekuatan sama yang aku dulu. Iya, kan lu. Oke. Lanjut. Yang kedua. Bis. Kurus banget, Bang. Kuru. Makanlah. Kuru. Bisa baca ditambahin lagi lah. Tambahin S sedikit. Makanya kuru banget sih, Bang. Makanya omega 3 minum. Makanlah biar kalau duel sama strength-nya model KB itu kuat. Itu salah lu bacanya. Kuru banget, Bang. Amrezeki. Makanlah biar kalau duel sama strength model-model. Udah sama aja, Andri. Sama. Bener gak? Udah, Andri. Gak usah diperpanjang. Ya udah, daripada dia ngambek, abis itu keluar kan. Malu otak kecil emang ini. Hei, buruan jawab. Seneng kalau kayak gitu, seneng giliran tadi lu. Marah-marah. Andri, sebenernya ini salah, Andri. Kenapa? Gua makan banyak ya. Terus? Emang dari sononya gue gak gede-gede tuh. Cacingan kali lu. Kata Om Bendol gak cacingan gini, gitu. Bagi orang-orang yang ingin mengendorse Marzuki, jangan endorse yang lain. Obat cacing. Sudah cukup, oke? Okay? Obat cacing. Karena kalau peninggi badan itu udah gampang. Obat cacing yang paling dia butuhkan, oke? Okay? Karena makan banyak, larinya kemana? Lari kemana, Bang? Ke naga tuh gue. Bukan cacingan. Obat cacing, naga. Aduh, Gun. Sekarang nih udah saatnya kita tutup, Gun. Karena Marzuki juga udah. Udah bosen juga kan ya? Bosen kayak di sini. Bosen liat lu. Terus ada komentar lagi, Gun, tentang Marzuki? Ya, gue buat Bang Juki semoga sehat. Amin. Tambah sukses. Amin. Gua diri selalu juga membawa tim keberuntungan. Amin ya Allah. Bang Juki, gua tambahin. Semoga lu sehat selalu. Amin. Dalam masa pandemi ini. Amin. Semoga tanah makin banyak. Amin. Tambah gemuk, kontrakan semakin banyak. Amin. Rumah semakin banyak. Amin. Jangan. Bini tambah dan, banyak. Dan dapurnya nambah. Lepi. Nah, itu dia.
Enggak. Itu enggak aman. Apa? Dicegah di proses. Eh, mulut. Enggak. Itu siapa sih itu? Itu datang apa dia? Soalnya lu satu aja dia udah kurus begini, apalagi kalau nambah. Kalau nambah kering. Kalau nambah tinggal tutup doang yang ada. Lu enggak deh. Hah? Enggak. Udah. Jadi kita makan pecak gimana? Boleh. Hmm? Kapan? Lu kangen sama pecaknya apa sama yang jualnya? Nguleknya. Gun. Kalau ini juragan itu juga. Jadi gimana kalau kiri? Itu siapa ini? Jadi gini, biar penonton nih nggak penasaran. Jadi Marzuki ini apa lu bisa aja lu? Ini publik nih, mertua gue nonton. Jadi gini. Berarti masalahnya di mertua bukan ini ya? Gini. Jadi kita itu pemain bola itu kenal pecak gurame itu namanya pecak apa? Haji Bule. Pecak Haji Bule itu tahu dari Marzuki. Nah itu memang istimewa makanan ini semua. Tapi ada sisi lain. Yang Marzuki bilang, Bre, bisa. Gua tahu. Lu nyelotok aja. Lu nyelotok aja. Dia bilang, Bre, makanan enak banget. Pedesnya luar biasa. Pokoknya kelas lah. Pas saya kesana set, makanan emang enak. Tapi pas saya lihat 20 gila, 20 langsung. Gak, tadi dulu. Pas saya lihat, sebenarnya yang paling utama ini bukan makanan ya. Apa? Tapi yang mulut ya. Yang nguleknya itu ada namanya Mbak siapa? Sinian. Pomona. Ada Pomona. Iya. Itu emang ya orangnya baik, ramah. Baik. Dan orangnya juga lucu. Ternyata Marzuki tuh ini yang bikin kita tuh disuruh datang ke sini. Langsung ke tempatnya. Tapi lu jangan... balik dulu ya. Hah? Balik terus lu ya. Lu berdua lu gua tahu lu dia ngomong sama bolak-balik, Bro. Kalau gua ke sana itu karena makanannya enak. Iya, benar. Kalau lu kan gua. Oh, iya. Kalau Andri gua enggak tahu. Nah, jadi kalau 20 itu wah emang enak banget. Dia bilang bukan pecaknya, tapi jengkolnya kali ya. Benar enggak? Iya, iya. Jengkolnya gimana? Gini, Bro. Gini, Mas. Tambah pedes enggak, Mas? Oke. Bang Juki. Oke. Terima kasih telah hadir di acara kita. Di acara Jibol, dan sehat-sehat terus untuk Bang Juki. Amin. Semoga semakin sukses. Amin. Seperti yang tadi saya bilang, semakin tambah banyak kontrakannya, semakin Amin. Tambah banyak tanahnya, semakin tambah banyak Jangan juga rumahnya. Mulu, jangan harta mulu, tanah. Ini belum selesai gue ngomong. Dan sehat selalu untuk Bang Juki berserta keluarga di masa-masa pandemi seperti ini. Dan untuk para penonton, ingat, komen terus untuk tagline acara ini, apa tagline-nya. Akan kita pilih yang paling lucu atau paling kreatif, akan kita pilih tagline nanti. Gun, tutup Gun. Together. Bagus. Iya dong. Gun, ikut. Pake kepoko gua lagi. Gua masih belajar, dulu dulu. Quote-nya adalah, kebersamaan itu adalah sama-sama. Jadi together itu. Nah, itu kok jadi Inggris itu lagi? Ini penutupan. Ini quote kan? Terserah gua dong. Quote-nya. Together apa nih artinya? Sendiri-sendiri. Sendiri gua juga. Jadi quote-nya adalah kebersamaan itu together. Jadi bukan together sendiri-sendiri. Kalau Gunawan bilang together itu sendiri-sendiri. Dulu. Ingat, belajar terus bahasa Inggris agar tidak seperti teman saya ini. Karena itu basic sekali, karena itu sangat mendasar sekali. Sebenarnya itu kan udah cukup. Oke. Terima kasih untuk para penonton. Sukses untuk kita semua. Ingat, selalu menjalankan protokol yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, yaitu good. Jaga kesehatan, sering cuci tangan, jangan lupa kalau berpergian pakai masker. Oke. Okay. Dan lakukan physical distancing dan social distancing. Gun, tetap semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Oke. Okay. Terima kasih. Waktu kita bersih itu, saat yang fisik itu udah paling kesel aja gua. Kalau sama lu nih kayaknya gua kibar banget.
Gua punya gibah kalau sama dia. Kalau lu lebih banyak sedikit makan omega 3-nya. Omega 3. Kalau dia enggak pernah makan omega 3, Pak. Makanya gua disuruh. Siapa pemain di Persija ketika lu ngelatih di Persija itu? Fisiknya yang paling parah. Di luar kiper ya? Di luar kiper.